Yang bahaya justru soal juragan Japat yang mau ambil Mumun jadi bini mudanya. Yo. Diam. Ya, Julagan boleh pilih punya mau. Nyai-nyai orang walu. Bagus-bagus, Julagan. Emang ada apa sih, Bang? Abang mau nyari ilmu buat negakin kebenaran. Masih di Jelajah Film Indonesia bersama Bukan Anak TV. Kepala si Ramdhani, lukanya udah baik, Mun? Ya, mudah-mudahan sih udah baik, Pok. Berawal dari perlawanan Mardhani atas tindakan pemerasan kaki tangan juragan Jafat terhadap para penduduk kampung. Ayo cepat, tunggu apa lagi? Perempuan sial. Sial. Bang Dhani. Mardhani yang babak belur berniat menuntut ilmu guna menumpas kejahatan. Kalau Allah mengizinkan, kagak ada yang mustahil. Abang mau nyari ilmu buat negakin kebenaran. Kenapa lu belum juga bayar blasting, ha? Ampun bang, sungguh mati ayah belum punya duit. Aduh. Zaiman, ya, menir. Mana itu perempuan yang ia janji sama ek? Beres, menir. Kaki tangan juragan Jafat tak hanya membuat keonaran. Mereka juga gemar memperkoas dan memperjualbelikan gadis desa dengan paksa terhadap para company. Ada uang. Ada perempuan. Ya. Hans. Mardhani yang kembali dari berguru berhasil memberi perlawanan. Biar pada tahu rasa. Kena batunya dia. Maafin aja bang, Pok. Iya. Nanti ayah ganti ongkos kerusakannya. Oh, enggak usah, Dhani. Ya, Ramdhani punya jimat. Eik jadi bingung, Japat. Membuat juragan Japat mengirimkan mandor darip untuk melumpuhkannya. Lu yang namanya Ramdhani ya? Hah? Ayah, bang. Mau belagak jadi orang alim di depan gue? Heh? Hajar dia! Mardhani yang terkapar jasadnya dibuang ke tengah sungai. Ya ayyuhan ladzina amanu. Ya Allah, ya Rabbi. Ampunilah dosa kami. Bimbinglah Bang Ramdhani supaya dia dapat ridho-Mu. Ya Allah. Amin. Emang ada apa sih, Bang? Abang pergi dulu ya? Iya. Mumun yang menjadi incaran juragan Jafat kini dalam bahaya. Yang bahaya justru soal juragan Jafat yang mau ambil Mumun jadi bini mudanya. Gimana tuh, Pok? Tahu deh, Pok. Ayo jadi bingung. Mumun yakin Bang Dhani masih hidup. Hmm.
Lu bakal seneng jadi bini juragan Japat. Ia dipaksa untuk menuruti keinginan cabulnya. Beruntung berhasil digagalkan Mardani yang kembali datang. Abang yang misi lagi dari Mumun ya. Bah, gak usah runyam. Minum jamunya ya. Juragan Japat yang sudah kebelet pipis kembali menyuruh anak buahnya untuk menculik Mumun. Ia beserta Mandor Darip membawa Mumun ke tempat Babe Liong untuk mengunboxingnya. Dasar kafir. Sekarang lu kurung dia di gudang. Sampai dia mau minta ampun sama gue. Namun, Mumun yang terus menolak keinginan bejatnya membuat sang Mandor hilang selera. Ia pun melampiaskan hasratnya kepada para gundik-gundik Baba Liong. Sementara Mumun justru menjadi santapan Mandor Darip diperkoas di tengah gudang penyekapan. Ramdhani ngamuk di bawah, Bang. Temen kita udah ada yang mati. Pertarungan sengit terjadi hingga adu kekuatan. Mandor Darip dan Jafar pun tewas secara mengenaskan. Gua minta supaya lu mau ngerti Ramdhani. Lu jangan bertindak gegabah. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa nonton full streamingnya karena kita di sini hanya mereview saja. Film berjudul Titisan Si Pitung dibintangi George Rudy, Shirley Sarita dan kawan-kawan. Mau kemana? Soalnya si Cena banyak amat sih. Kata nih, anak-anak mainnya pada dibelok melulu. Tidak usah takut, kita cuma mau senang-senang. Boleh toh? Diam lu. Ramdhani! Jangan ikut campur urusan, eik! Ada apa, Han? Eik dibikin mau sama Ramdhani! Hei, Han! Gua kira lu udah berobek. Masih juga godain bini orang. Hot dog, sih! Ya kira, eik takut! Nyai, eik mau tembak dia pakai pistol. Jangan, Han. Ramdhani orangnya baik. Lu udah kena pengaruh orang-orang yang murtad ini. Jangan bertindak keliru, Han. Nyai, kali ini Ek tidak keliru. Tutup mulut! Ek tembak, Ek! Hah?